guys, Pak De ini jualan bubur delima dari harganya 200 rupiah sampai jadi 6.000 rupiah. Ya bro, sis kenalin, ini namanya Pak De Yono yang udah jualan es bubur delima selama lebih dari 24 tahun. Pak De Yono ini orang Jogja asli yang kemudian merantau ke Jakarta selama lebih dari 10 tahun. Di Jakarta, Pak De Yono ini udah banyak mencoba berbagai usaha, mulai dari usaha baju, jualan bakso, sampai bahkan pernah jualan nasi Padang karena kebetulan istri Pak De ini orang Padang. Nah, setelah dari Jakarta, di tahun 96, Pak De ini merantau ke Pekanbaru dan pertama kalinya itu jualan mie ayam bakso. Setelah jualan mie ayam bakso selama beberapa tahun, baru deh lanjut jualan es bubur delima sampai sekarang. Es bubur delimanya enak banget, segar dan manis, dan ini tuh asli buatan dari Pak De-nya sendiri. Biasanya Pak De Yono ini mulai jualan dari jam 10:30 pagi sampai jam 5:30 sore. Dan itu keliling dimulai dari Jalan Ahmad Yani, Teratai, Pasar Kodim, Pasar Pusat, Pasar Bawah, dan paling jauh itu ke Jalan Setia Budi dekat Mall Pekanbaru. Jangan lupa cobain ya, Bro Sis. Ada apa di Pekanbaru? Cek review Bro Sis PKU.